يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Apakah puas seorang tetap diterima dan mendapatkan pahala padahal di dalam rumah keluarganya masih melakukan atau mengerjakan kesyirikan karena belum mampu dalam mendakwai keluarga? Ya, kalau itu terkait dengan orang lain, itu tidak membahayakan dari ibadahnya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Iya. Dan di sini dia bilang belum mampu untuk mendakwai. Jadi kalau dia ada misalnya ketidakmampuan, ya itu bisa menjadi udzur baginya. Tapi dia usahakan untuk mendakwainya, mengajari kepada mereka hal yang baik.